Ultraman Fighting Evolution Rebirth episode ke-10, lanjutan dari episode 9. Nah, episode kali ini kita mengejar UFO yang sering kali jumpa di episode sebelum-sebelumnya. Kali ini kita menggunakan Ultra Seven. Di sini Ultra Seven mengejar sebuah UFO Baltan yang diduga sebagai dalang atau mastermind selama ini yang memainkan kaiju. Karena alien UFO Baltan itu memiliki teknologi yang tinggi untuk bisa membangkitkan kaiju-kaiju lainnya. Nah, di sini ada mini game yang dimana kita mengejar UFO Baltan sambil menghindari serangan laser dari UFO Baltannya. Seperti biasa, kita kalau menghindar ke kanan dan ke kiri, dan kalau kita mau menyerang tekan bullet ya, itu Ultra Seven mengeluarkan emerium ray atau sinar laser yang ada di jidatnya itu. Oke, jadi ini langsung final battle-nya aja ya, karena minigame itu terbilang cukup susah, karena itu langsung ngaruh ke final battle. Jadi usahakan seminimal mungkin darah kita itu masih banyak lah ya, jangan berkurang terlalu banyak. Nah, akhirnya Baltan sudah dikalahkan. Namun para reporter itu masih ragu ya, atau masih ada yang janggal bahwa ini sebenarnya belum selesai. Mungkin ada satu atau dua yang kelewatan. Jadi ceritanya masih berlanjut ya, masih ada sisa dua episode. Oke, mission point-nya sudah terbuka. Di sini ada sebanyak 8 mission point. Nah, yang pertama itu adalah misi pertama itu jangan kena hit sama sekali dari serangan UFO Baltan. Ini lumayan cukup sulit. Selanjutnya itu adalah Ultra Seven menggunakan combo, yaitu kotak-kotak aja. Dan juga Ultra Seven melakukan critical hit, yaitu dengan
tekan segitiga itu sampai dia kritikal. Kemudian Ultra Seven menggunakan charge attack yang di bulat tahan itu. Selanjutnya Ultra Seven menghindar sambil nge-counter atau dodge attack sebanyak 5 kali. Dan kita harus menghabisi Batan menggunakan spesial yang kedua. Sekaligus dengan bar gauge Batannya itu masih kosong ya, masih nol. Dan yang terakhir itu adalah yang lumayan sulit untuk dilakukan adalah kita harus menangkis dari serangannya ulti pertama Baltan atau spesial pertama Baltan. Dan yang terakhir adalah persyaratan rank S yaitu vitalnya 87% dan selesaikan dalam waktu 2,18 menit. Nah, itu cara untuk dapat S rank. Dan kita akan mendapatkan karakter X Tyran yaitu menyelesaikan episode 8 ditambah dengan 70 mission point. Oke, itu saja walkthrough episode ini. Kita lanjut ke episode selanjutnya.